Ini cocok dimakan pakai nasi atau juga pakai mie. Hai 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 hai. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Ketemu lagi bersama Mbok Keryo. Hari ini Mboknya mau masak ayam. Ini dia bahan-bahannya. Ini ada setengah ekor ayam, 2 batang serai, 1 buah cabai merah, 3 butir kemiri, sedikit jahe, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, setengah buah bawang bombay, daun salam secukupnya, penyedap, merica, kunyit bubuk, dan kecap manis. Ayamnya dipotong kecil-kecil. Ini udah selesai, sekarang sisihin dulu. Potong-potong semuanya. Sekarang bawangnya digoreng biar nguleknya gampang. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa dukung channelnya Mbok Keryo dengan cara komen, like, dan subscribe. Sok atuh mangga, hatur nuhun. Potong-potong bawang bombaynya, potongnya kotak-kotak ya. Masukin cabenya. Bawang bombaynya disisihin dulu. Ini bawangnya udah matang, sekarang mau dihaluskan. Ini bumbunya udah halus, sekarang nyalain kompor. Bumbunya digoreng lagi. Bawang bombaynya masukin. Masukin daun salam, serai yang udah digeprek, aduk-aduk biar gak gosong. Tambahkan merica secukupnya, kunyit bubuk secukupnya. Aduk-aduk lagi sampai merata. Masukin ayamnya. Kasih gula merah secukupnya.
kecap manis secukupnya. Aduk-aduk sampai merata. Kasih air secukupnya. Penyedap secukupnya. Ditutup biar cepat matang. Tambah sedikit garam. Ini mboknya mau dikasih 2 butir telur yang udah direbus dan dikupas ya. Kasih daun bawang yang udah dipotong kecil-kecil. Ini dia udah jadi. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.